Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing paket super mantap. Kita lihat ya nanti satu-satu langsung saja. Ini contohnya nih, satu udah dikeluarin. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Oke, langsung kita gelarkan saja. Ini paket yang pertama, jaketnya. Yang sudah tadi saya buka ya, satu. Ini dari Elis. Lalu tag dalamnya, di sini ada bordiran tulisan Elis. Terus di sini juga ada tulisannya The Premium Stylish Sportswear Brand Perugia Italy. Belakangnya polos, belakang polos. Terus di sininya ada button cetrek-cetrekan, karet-karet, aman. Ini warna orange ya. Tegos ada. Oke, yang selanjutnya kita gelarkan lagi. Ini ada Elis ya, bahannya tebal, mantap, snowboard. Tuh di sini ada tulisan Elisnya. Katamaran Swiss. Di sini ada tulisan Elis juga. Ini tag dalamnya. Ini aman ya. Tuh ininya pada aman. Tegosnya ini cut ya, tuh tinggal sedikit. Ini tampak belakangnya. Di sini tulisan Elis, terus di sini ada noda sedikit. Ada noda sedikit. Nanti kita coba cuci. Di sini hoodie-nya minus ya, gak ada. Di sini ini ada tempat-tempat untuk hoodie-nya. Oke, ini yang kedua. Oke, selanjutnya ada Elis lagi warna merah. Ini kondisinya 95%-an. Di sini karetnya aman ya. Bukan karet ya, ini enggak ada karetnya. Enggak pakai karet. Di sininya ada di pinggir lengannya ada bordiran Elis. Tag dalamnya ada Elis Multi Adventure. Kemudian tag washnya aman ya, made in Vietnam, made in Nguyen. Ini tampak belakangnya polos, masih bersih kondisinya. Dengan tangan aman, hoodie masih ada. Beda dari yang barusannya, gak lengkap hoodie-nya. Ini yang ketiga ya, sama Elis. Ini ada tiga ya, sekarang yang agak tipis, tapi gak tipis-tipis amat. Oke, selanjutnya ada Elis lagi. Ini modelnya half jeep ya, kayak rugby. Warna pekat. Ini katunnya tebal. Ini tag dalamnya tulisan Elis ukuran M ke L, fit ke L. Ini zipernya ada tulisan Elisnya. Di sini ada tulisan Elis Perugia bordir. Ke belakang polos. Ini warna ungu hitam. Oh ya, ini karetnya tuh masih kencang.
tuh masih kayak baru. Ini tegosnya aman ya, tegosnya aman. Terus selanjutnya ada jaket parasut Elis. Di sininya ada garis nepi, terus ke tangannya ini ada merah nepi lagi vintage ya. Ini juga modelnya di sini ada tulisan Elis bordir. Tapi ini minusnya jahitannya lepas sebagiannya. Tuh udah mau lepas sebagian. Terus kemudian tag dalamnya masih aman ukuran L. Di sininya ada embosan tulisan Elis. Kemudian tag washnya kita lihat masih aman juga ya. Tuh tag washnya udah menguning karena ini model jadul. Kemudian lihat model belakangnya. Di sininya ada kancing Elis. Emboss ya, ada tulisannya. Kemudian ada tulisan Elis Itali 1959. Ini selanjutnya ada jaket vintage lagi, parasut Elis. Kita lihatnya modelnya di sini ada gambarnya jadul banget, tuh warna ungu. Ini abu tua ya, kayaknya abu tua. Di sebelah tangannya juga tuh ada polet-poletnya, karet-karet aman. Gambar tulisan Elisnya sama logonya sudah bordir. Tuh bordir. Kemudian dari zipernya ini sudah emboss ya, tulisan Elis sama logonya. Di sini Elis ukuran M tulisannya. Kemudian kita lihat tegosnya juga masih ada. Karet pinggang juga masih aman ya, karet-karet pinggangnya aman. Tuh. Ini polet belakangnya. Oke, lanjut ada kagul dari Elis. Di sini kantung ya, ada kantungnya, kantung Doraemon. Aman di sini tulisan Elis bordir. Di sini ada garis tiganya, karet kencang. Kemudian di zipernya embosan tulisan Elis. Ini tag dalamnya masih ada. Belakang polos. Kemudian kita lihat tagosnya masih ada juga. Yang selanjutnya ada parasit dari Sergio Tacchini Triton ya, vintage. Ini ukuran M, setara ukuran M. Ini warna merah hijau sama silver. Di sininya ada tulisan Sergio Tacchini bordir ya, logo sama tulisannya. Ini tag dalamnya masih ada, Sergio Tacchini. Zipernya kemudian tag washnya juga masih aman. Ini belakangnya ada tulisannya tenis sirkuit, ada tulisan tenis sirkuit. Oke, selanjutnya ada Sergio Tacchini lagi, parasit. Ini ukuran L, modelnya vintage. Di sini ada garis ke tangannya. Di tangannya ada warna merah sama nepi. Kemudian di lengan kirinya ada tulisan Sergio Tacchini. Logonya bordir ya, logo di dadanya.
Kemudian tag dalamnya ada tulisan Sergio Tacchini. Bandul jipernya sudah emboss logo Sergio Tacchini di sini. Tegosnya juga masih aman. Karet pinggang masih bagus. Gak ada pegat. Oke, selanjutnya kita dapat juga celana Sergio Tacchini. Di sininya ada tulisan Sergio Tacchini tapi sudah agak pudar ya, warna putih. Di sininya ada zipper di kakinya. Di sininya juga ada bordiran Sergio Tacchininya. Dan ini juga sama celana Sergio Tacchini, di sininya tulisan Sergio Tacchini sama logonya udah agak pudar. Ada resletingnya, zipper di sini di kakinya. Kemudian ada bordirannya juga, logo tulisan Sergio Tacchini. Tegosnya juga amannya ukuran di sininya ukuran S. Oke, selanjutnya ada half jib Sergio Tacchini. Ini pasangannya sama yang celananya barusan ya. Di sininya ada tulisan Sergio Tacchini, masih bagus ya, belum hilang, masih pekat tulisannya. Di sininya ada logo tulisan Sergio Tacchini bordir. Nah, bordir ya udah jelas. Tapi di sininya nggak ada kantungnya ya. Biasanya kalau kagul ada kantung, tapi ini di pinggirnya ada kantung, pinggir kanan kiri ada. Terus di resletingnya di sininya ada Sergio Tacchininya tulisan. Terus tag lehernya ada Sergio Tacchini ukuran S. Ini fit ke L ya, S-nya S besar. Di pinggangnya pakai tali ya, aman. Ini pengencangnya masih ada. Tegosnya juga masih aman. Terus ini model belakangnya. Belakangnya di sini kayak button ya, di sini button bisa dibuka tutup, tulisannya Sergio Tacchini emboss. Terus di tali hoodie-nya juga ada tulisan Sergio Tacchini. Oke, selanjutnya di sini ada track top Sergio Tacchini. Ini logonya ST Sergio Tacchini warna merah ya. Ini karetnya aman, masih kencang. Kemudian di bandul jipernya ada logo emboss Sergio Tacchini. Di sininya ada tag ukuran L. Tegosnya aman. Oke, yang terakhir, mantep warna color block United Color of Benetton. Ini kagul ya, tuh. Ini kantong Doraemonnya masih aman, ada. Kemudian ada kantungnya di kiri kanan. Ini logo Benettonnya yang warna-warni ya, bukan hitam putih, bordir. Kemudian tagnya juga tuh masih pada ada ya. Tuh tagnya ada ukuran L di sininya tuh, kita lihat ya. Fokus. Nah, di sini ukuran L, tulisan United Color of Benettonnya. Oke,
Kita lihat di sini ya, ada tulisan. Nah, si tagnya itu bukan di sini ya, bukan di atas, tapi sama tag washnya bareng di sini. Tuh ada sama tag washnya. Ini United Color of Benetton ukuran L, sama ya kayak yang di tagnya tadi, di hang tagnya. Ini karet-karet juga masih aman, warna masih mantap. Ini pokoknya edan lah, jarang-jarang yang kayak gini. Selanjutnya, dari tadi ada Sergota Cini sama Elis. Ini Patagonia. Tuh Patagonia. Ini bordir ya tulisannya. Patagonia bordir. Ini tag dalamnya Patagonia, tulisannya ukuran woman S, tapi ini fit ke M. Amannya tag washnya juga di atas. Tuh di sini mah gak ada. Jadi tadi di atas tag wash sama tag lehernya dibarengin. Ini zippernya aman. Kemudian ini model belakangnya. Oke, mungkin segitu dulu video unboxing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.